Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para subscriber saya dimanapun berada? Di video ini saya akan membagikan tutorial cara mereset ke setelan pabrik HP Asus Max Pro M1. Yang pertama, masuk ke pengaturan, masuk ke sistem, opsi dan setel ulang, baru ke reset setelan pabrik. Oke, setelah reset ke setelan pabrik ini akan menghapus akun Google, sistem musik atau yang didownload, aplikasi yang didownload, foto dan pengguna lainnya. Kita tinggal hapus data. Menghapus data. Nah, kita perlu memasukkan pola kita. Nah, ada peringatan hapus semua data. Hapus semua informasi pribadi termasuk aplikasi SIM yang telah didownload dan akan dihapus dan tidak dapat dikembalikan. Oke, kita langsung ke hapus data. Ini biar lebih fresh HP-nya. Oke, prosesnya cepet banget. Ini kayak HP pertama kali beli. Ada tulisan halonya. Kita akan mulai login ke Google. Oke, ini tahap selanjutnya. Oke, cadangkan. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal isi email kita yang lama. Oke, langsung. Sini nih, iya, sini langsung. Banyak banget prosesnya. Oke, Google. Oke, Google. Oke, Google. Oke. Tambah akun email lain, font. Bentar aja settingnya. Oke, guys, HP-nya telah selesai di reset pabrik. Aplikasi bawaannya ada Babe, kembali lagi sama ini aplikasi Jepangnya, sisanya aplikasi Android One standar. Kita coba cek penggunaan memorinya. Oke, memori bebasnya sekarang jadi 1,2 GB. Oke, tutorial reset kali ini telah selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.